ia bukan suatu trend dan ianya bukan satu dasar. It's not a trend, it's not even a policy. Kami melakukan kajian bahawa Puan Sri Jamilah khususnya kita yakin akan dapat diterima sebagai calon yang terbaik. Begitu juga sebelum itu, bukan kerana seorang suami yang meninggal maka isteri harus menggantikannya, tetapi kajian-kajian empirikal yang telah kami lakukan mendapati bahawa calon yang kami kebukakan adalah merupakan calon yang terbaik setelah kajian terperinci dilakukan. Puan Sri Jamilah sebagai calon N3 Tanjung Datu adalah bagi memberikan kesinambungan legasi dari Allahyarham Tan Sri Datuk Patinggi Adnan Haji Satib. Kita yakin bahawa pengundi-pengundi di Tanjung Datu akan terus memberikan dokongan kepada Barisan Nasional dan di bawah kepimpinan baru Kerajaan Negeri Sarawak dari Yang Amat Berhormat Datuk Abang Johari. Segala aku janji yang telah dilontarkan oleh Allahyarham pasti akan terus dilaksanakan. Dan sebarang pembangunan yang sedang dan telah dirancangkan akan dilaksanakan